Kembali di Anyus Pagi, pemirsa diduga tersinggung karena bawahannya minta pembayaran insentif vaksinasi COVID-19 sesuai SK. Kepala Puskesmas Sukamaju Kabupaten Luwu Utara mengamuk dan menendang meja. Aksinya pun viral di media sosial. Aksi tak terpuji dipertontonkan Tola, Kepala Puskesmas Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang mengamuk dan berupaya menyerang seorang perawat puskesmas. Peristiwa berawal dari honor insentif vaksinasi yang ditanyakan oleh salah seorang perawat bernama Misita. Ia meminta Kepala Puskesmas untuk mencairkan seluruh honor bagi perawat yang terlibat dalam vaksinasi COVID-19 sesuai surat keputusan. Pertemuan di Uniar. Di Uniar saya membahas masalah pembuatan SK tim vaksinasi COVID, kemudian sistem pembayaran insentifnya, dan itu ada tertuang dalam SK. Itu imbas dari itu, kami pertemuan, dia emosi. Jadi setiap apa yang disampaikan menjadi masalah jadinya. Jadi saya ternyata tadi baru saya tahu, saya duduk saja jadi permasalahan, ada kata-kata baper, padahal baper itu jadi memang sudah jadi tren teman-teman. Dan saya memang setiap harinya saya bilang jadi pemimpin harus kuat, tidak boleh baper, dan itu yang jadi permasalahan. Dan saat ini kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai daripada melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.